saya. Bapak hormati kami, ini forum. Bapak gak hormati orang tua murid ribuan. Ribuan gak bisa masuk sekolah. Pak Sony. Tahan saya, silakan. Saya jelaskan ya. Bapak juga dibohongin terus. Bapak, ini ada kesempatan bicara apa? Bohong! Gak ada seleksi jarak. Enggak, kalau ini gak didengar. Saya boleh lanjutkan. Orang tua murid yang coba mendaftar masuk SMA. Saya tadi waktu saya spontan teriak, yang membuat saya tidak tahan ketika saya dengar omongan seleksinya jarak, sementara realnya itu usia, itu yang membuat saya nggak tahan. Saya mohon maaf kalau membuat situasi jadi seperti gaduh. Saya emosi, saya akui. Saya mohon maaf, mungkin media juga melihat. Ya, kalau dari saya sangat sadar dari sisi etika itu tidak baik, tapi saya tahu, saya merasa itulah kesempatan saya untuk ngomong. Jadi mohon maaf. Itu masalahnya, hanya satu yang bikin saya emosi. Saya mendengar kata jarak, padahal lihat realnya itu seleksinya bukan jarak, hanya usia.